Shalom saudaraku, berjumpa kembali dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang indah di mana kami boleh sungguh-sungguh mau mendengar firman-Mu. Mari Kau berbicara buat setiap kami, bahwa kami mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Dan kami juga boleh menghidupi firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-76. Dan saya memberikan judul Sumber Kemenangan. Ya, nas diambil dari Ulangan pasal 17 sampai 20. Ulangan pasal 20 ayat ke-4, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ketika bangsa Israel ingin memasuki tanah Kanaan, mereka menjadi takut dan khawatir karena mereka berhadapan dengan musuh yang besar, bukan musuh yang sembarangan. Dan bangsa Israel penuh dengan keterbatasan, baik mungkin tentara maupun senjata yang ada. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhan yang akan berperang dan akan memberikan kemenangan. Saudaraku, di dalam kehidupan kita ada musuh-musuh yang senantiasa ingin menyerang dan mengalahkan kita. Musuh-musuh berbicara mengenai persoalan tantangan yang kita hadapi di dalam hidup kita. Atau bahkan iblis sendiri yang menyerang kita dengan berbagai cara. Jangan pernah kita menjadi takut dan gentar. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan berserah pada Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Mari kita tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 4b mengatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita dan berperang bagi kita. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan sudah menyediakan kemenangan buat kita. Ya, Mazmur 20 yang ke-7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanannya. Biarlah kemenangan boleh menjadi milik kita, bahkan di tengah-tengah tantangan sekalipun, karena Tuhanlah sumber kemenangan dalam hidup kita. Oke saudaraku, nats yang akan kita baca besok diambil dari Ulangan pasal 21 sampai 23. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.